Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita berada di Jember, Jawa Timur, tepatnya di Desa Mundurejo, Kabupaten Jember. Ini irigasi untuk pertanian di daerah Jember. Dan kita mau review tentang tanaman anggur dalam pot. Ini yang punya ini, juragannya ini. Wih, apa sarungan ini? Ini jenis anggur introduksi ini, sepertinya anggur ada peles, impor ini ya. Ada peles, ada minel. Itu ada Welles, terus Welles. Jadi ini sepertinya anggur-anggur impor yang ditanam di dataran rendah tropis ini sudah berbuah. Ini anggur jenis apa ini? Ini jenis transfigurasi. Ini jenis transfigurasi. Transfigurasi. Ini bentuknya buah. Kayak agak buahnya agak lonjong. Ini kira-kira usia berapa tahun ini? 6 bulan. Usia 6 bulan. Dan ini sudah berbunga-bunga. Sudah mulai bermunculan bunga. Ada berapa macam jenis ini, Mas Arif? Ada sekitar 6 jenis yang ditanam di lahan minimalis. Ini lahan minimalis yang produktif dekat saluran irigasi. Media tanam ini dari arang sekam bakar, terus campuri kompos ya. Ini jenis GOZV. Ini penanaman tanggal 1 bulan 4 2022 dan ini sudah berbuah. Dan ini buahnya lumayan lebat. Ini jenis apa ini? Ini jenis Dipson. Dipson. Berarti anggur impor itu sangat prospek dikebunkan di daerah tropis seperti Indonesia. Jadi ini untuk perawatan anggur dari segi pemangkasan, kita harus mangkas mulai bawah ini dibersihkan, dipilih batang utamanya. Ini kalau sudah menjulang ke atas baru kita sisakan yang ini. Ini kita potong lagi, terus akhirnya bermunculan bunga. Setelah kurang lebih 1 jengkal, ini naik ke atas, dipotong lagi, keluar bunga. Begitu seterusnya. Dan ini sudah mulai keluar tunas ini. Sudah mulai keluar buah, calon buah. Perawatannya terus begitu saja terus. Semoga nanti membawa berkah untuk dikembangkan di Indonesia. Kebun minimalis di Kabupaten Jember. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.